Oke, cek sound, cek sound, cek sound. Ya, kembali lagi di Cajivo. Cek gamenya pakai set. Oke, dan sekarang akhirnya bisa rekaman lagi ya. Setelah berapa tuh? Hitungan jam itu berarti 24, bla 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 bla. Pokoknya sekitar 2400 jam lebih. Gua nggak rekaman ya, akhirnya bisa rekaman juga. Atau mungkin 240 jam kali ya, atau berapa itulah. Ada bisa juga kaman di pipa 22 foot tiap ya, tiba-tiba sekarang itu lagi ada namanya mini release ya. Gua nggak tahu ini kaman dari hari Senin, jadi mungkin salah satu Rabu bakal ada apa tuh kayak yang upgrade tapi cepet cepet itu gue udah gak peduli. gue cuma pengen kaman yang penting karena biar isi konten pak. Saya gue udah mau pengen kaman pak, gue aja streaming di Twitch aja udah angin-angin seminggu yang lalu tuh, belum gak kepegang sama sekali tuh. Itu kalau gak salah 2 minggu deh bahkan gue gak kepegang tuh. Oh well, yang penting sekali lagi ada event TOT guys ya. Dimana itu adalah tuh yang pemain terbaik di UCL ataupun Europa League ataupun di Conference League. Yang kenapa Conference League cuma satu tuh, UCL-nya banyak, buat apa? Udah mending kayak kemarin udah bener deh kayak 3 atau 2 gitu kayak. Kalau kayak satu itu kan kayak nggak adil. Tapi ya karena kontrak juga masih awal ya maklum-maklum aja lah. Tapi kalau ngeliat ini cuma TOT GS kayak ini nggak ada tim kedua sih. Jadi gue all out. Apalagi tadi kalau dilihat ada siapa tuh? Ada Mamang Krisno, ada aduh gue tadi harusnya ngejelasin pas tadi cuman biasa lupa. Ada Mamang Krisno, ada si Bruno Fernandes yang baru juga masuk tadi di mini release. Terus juga ada Lewandowski. Aduh. Kalau saya sih tadi pas gue jelasin itu cuma biasa lupa amnesia, jadi ya udah. Terus juga intinya di sini cuma buka pen. Oke, jadi gue ini biasanya ini pas akhirnya cuma sekarang gue pengen di awal aja. Tahu itu kan? Ya semoga gue punya pack lagi, jadi gue kan bisa komen. Gak ada apa-apa jelas dan gak ada backsoundnya. iya. Gak ada apa-apa. Tapi mainnya banyak loh itu. Mantep aja kalau nggak ada yang worth it buat apa lo. Oke. Jadi oke ini pemain gue baik ngantret deh. Jadi gue harus memilah-milah dengan benar agar nggak kebuang-buang. Apa ya yang gue buka pertama? Nah ini dulu ya kayaknya. Small prime terus lo duaan nih kanan kiri ya. Terus buka kecil-kecil dulu. Gue bener-bener gak buat pack juga kagak loh, buat SBC juga kagak loh. Jadi ya bener-bener ini bener-bener gak ada ini yang sama sekali loh. Gak ada kontennya sama sekali gue cuma yang seminggu ini loh. Belum lagi ada kepentingan pak keluar ini ya. Keluar tempat kreativitas saya pak. Ya atau apapun itulah. Kreativitas yang gak bisa digugat. Dah. Yuk, tadi belum dapat siapa-siapa, masih 82. Masih menerka-nerka di manakah keberadaan workout. Kita habis sampai 30. Karena emang gue gak tahu apa lagi, pengen ngabisin pack buat sekarang. Yuk, kita lanjut lagi. Dapat siapa ini? Masih belum ada yang bagus. Belum ada yang bagus. Ini juga dapat Rapinyang loh. Rapinyang. Oke, masih belum ada yang berfaedah. Ayo dong, gue udah nggak main 2 minggu. 2 minggu apa seminggu lupa lagi gue. Tolonglah, berfaedah dikit. Oke. Premium Go Pack sama Go Player. Main dulu deh. Oh. Kemarin kan ke kanan pasti ke kanan kan sekarang kayak geser kiri deh kalau packnya penuh. Oke. Masih belum ada apa-apa, 3 pack sengaja. Biasanya mau kayak gitu sih. Karena kalau ada apa-apa biasanya akhirnya udah gak bagus. Yuk, go players. Ini siap main semua. Moga-moga enggak ada yang antret. Apa sih ya iya itu apanya. Masih belum ada. Belanda. Gak apa kok, gak apa-apa.
Bunun sama si ketukar lagi. Adalah. Nah, gitu kan enak. Yuk, udah buat 4 pick tuh ya. Kayak 3 pick yang paling bagus deh. Oke. Nah, ini red player sudah tinggal ini nih. Udah tinggal antret-antret nih. Gak bukain deh nanti pas terakhir. Oke, terakhir apa yang bisa gue buka sekarang? Prime Gold, Mega Pack mungkin bisa lah. Oke, kita buka dulu ini. Di mana ada tak teradan dalam kita akan dapat sih. Bot akhirnya dapat bot juga ya. Si apa nih? Poleng. Ini poleng udah sering muncul sih saudara gue nama ini ya. Sering muncul dia, Pak. Duplikatnya baik banget sampai 6. Dan tuh sebagai game set buat lagi. 8382 loh. Oke. Mega pack. Tadi kita tutup sama red players. Oke, mega packnya baik juga tuh. Ya masih kecil 4 lah. Mati main jadi 3 mungkin. Yuk. Ting. Ya dia nge-lag. Pertanda. Pertanda. Bot. Apa nih? Si itu. Dado. Bang Dado kenapa nggak kalau pas event sebelumnya sih apa tuh lupa gitu. Atau masih belum ada buat Bang Dado ini. Aduh. Jadi ya. Pomengs. Yep, pakai begitu. Yuk, pack terakhir kita, red players. Ayo. Tududut, tududum. Yang mana ya? Garanti buat legas. Cuman masanya tolong. Ini ketinggianmu ye. Saya gua bakal out di sini. Habis itu kita mendem lagi. Akhirnya walk out juga. Ah sih itu. Oh well, gak apa. Yang penting ada Celini. Kalau tahun lalu sih masih terima 8, apa itu 87, 89 loh. Sekarang masih 86. Yaudah, dia pedang gak ada sama sekali. Beda dream for nothing. Bagus. Akhirnya ada walk out juga. Akhirnya loh ya. Sama si Oliseng. Yang penting saya ada inform satu ya, nggak masalah. At least not bad at all. Oke. Okay. Berarti dari gue segitu aja untuk komen kali ini, dimana nggak gitu panjang dan masih belum dapet ternyata guys. Dan semoga nanti gue ada waktu atau ya itu buat stream, buat rekaman lagi, buat stream lagi ya, buat rekaman lah. Soalnya gue baru merasa minggu ini mereka lagi pada all out loh. Dengan kalau nggak salah di yang pack beli aja itu isinya aneh-aneh tuh, beli gadget tuh yang dijual-jual, berarti ya bawa out nih. Oke, jadi gue tadi itu hanya bisa mendapatkan si siapa tuh, Celini sama si Olsen, Dado, siapa lagi tadi itu yang bisa gue dapatkan dengan ceria. Masih ada lagi? Sendado masih itu? Ada ya? Gak ada berarti. Saya mau kata gue buka di back layar. Oke, okay. Cuma itu aja yang bisa gue dapetin. Sedih, tapi ya mau gimana? Oke lah. Baik situ aja gue. Terima kasih buat semua udah mampir. Meskipun gak banyak. Tapi ya. Kayak gue ucapin terima kasih kepada yang datang nyampe. Atau datang lagi. Yang mendengarkan nyampe di sini. Dan pokoknya seperti biasa, jangan lupa di like, share, komen seperti biasa yang butuhkan. Dan kalian juga sayang komen, kalian dapat apa aja di Teta guys kali ini. Karena gue sendiri masih belum bisa dapat sampai sekarang. Semoga kalian setiap besok bisa dapat ya, semoga lo ya. Oke, dan jangan lupa juga pengen subscribe. Dan kenapa ini juga ke menu lagi, tolong. Yang udah subscribe bagus. Yang belum ya, monggo silakan. Oke, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Dadah ya. Dadah.